RC People, salam RC Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Helihan Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing. Ini dia RC modelnya, model short course ya, short course truck nih, dari Arma yang tipenya Senton 4x4 1/10 3S BLX. Ini dia RC short course dari Arma. Ini seperti yang kalian lihat. Nah, ini gue akan unboxing apa aja sih yang didapat di dalam box, terus seperti apa material dan kelengkapannya yang ada di dalam boxnya ini ya. Oke, dan ini sudah ready to run, tapi dia belum termasuk baterai sama chargernya. Jadi untuk kalian main, kalian harus beli baterai sama chargernya untuk bisa main. Oke, sebelum gua unboxing seperti biasa, gua akan kelilingin dulu ada apa aja yang ada di boxnya ya. Oke, ini kalau dilihat ya, ini mirip sama RC 3S BLX yang lainnya, tapi mungkin beda wheelbase atau beda panjangnya ya. Lalu di samping sini ada, nah ini dia, ini jenis warnanya. Warnanya cuma ada dua warna, ini ada warna biru hitam atau ini merah putih ya. Nah, ini cuma ada warna biru sama merah, kombinasinya biru itu hitam putih. Nah, ini yang merah hitam putih merah. Oke, ini dia dari warna. Lalu, nah ini kelengkapan yang ada di dalam kitnya. Oke, ada elektroniknya, ada remote. Nah, ini remote SLT3, terus servonya ini menggunakan servo Spectrum SPM S651. Nah, ini udah metal gear juga. Lalu ini ada ISC-nya pakai BLX100. Brushless ya tipenya. Oke. Nah, ini motornya pakai motor 3660 3200 kV brushless. Oke. Mampu sampai 3S. Ini beberapa fitur yang ada di dalam kitnya. Lalu udah itu aja. Sekarang kita akan unboxing ada apa aja yang ada di dalam dusnya. Oke. Oke, RC People, jadi ini dia yang ada di dalam dusnya. Yaitu ada pertama nih, seperti biasa ada manual book, lalu ada kunci roda ya. Nah, nih, ini isinya kunci roda sama kunci L. Kunci L-nya 2 mili sama 2,5 mili. Atau 2,5 mili atau 2,5 mili sama 3 mili kunci L-nya. Ini di sini. Jadi kalian udah siap nih, kalau ada apa-apa kalian ada bongkar, udah ada toolsnya nih. Oke, lalu di sini ada cincin buat ganjel shock spring. Nah, ini kalian bisa setting mau keras springnya atau mau soft. Oke, lalu nah ini ada manual booknya. Nah, ini manual book dari Arma Senton. Oke. Ini technical pack nih. Nah, di sini ada technical pack. Jadi kalian bisa lihat di sini gimana cara semua bongkarnya, ada di sini nih, bongkar kitnya. Nah, ini.
Ini manual booknya. Ini manual booknya sama-sama semuanya ya, yang 3S BLX Vehicle. Jadi semuanya sama di sini. Ini gimana cara mulai main, mulai nyalain semua, terus ada fungsi-fungsi di remote, semuanya ada di sini. Jadi kalian bisa langsung cek. Oke, nah ini dia manual book dari Arma Senton. Oke. Nah, yang ini remote-nya. Nah, seri BLX nih semuanya sama ya. Nah, nih, semuanya sama dapatnya pakai remote Spectrum SLT 3 channel dengan simple menunya. Oke. Ini di sini menunya ada steering rate, terus ada throttle trim, steering trim. Ini semuanya ada di sini nih. Oke. Lalu di belakangnya nih ada throttle limit sama reverse. Nah, ini belakangnya nih. Ada total limit sama reverse ya. Oke. Ini dia remote dari Arma, bawaan RTR dari Arma Senton, Spectrum SLT 3 channel. Oke. Nah, ini 3 channelnya nih. Ada throttle 1 steering, terus ini ada throttle. Channel 3 sini ada push button ya. AB. Oke. Ini dia remote bawaan dari Arma Senton 4x4 1/10 3S BLX, dan ini dia kitnya. Ini skalanya 1:10, model short course truck, bodinya udah cat, decal, dan ini bodinya dari Lexan ya. Kita lihat, ini dia bodinya dari Lexan, terus di dalamnya ada bacaan Don't Just Bus Bless. Oke. Ini cukup kuat nih bodinya buat kalian main basing atau di track ya. Oke, ini dia body RC Arma Senton. Oke. Lanjut, ini dia kitnya. Kurang lebih kitnya hampir sama nih sama seri 3S BLX yang lain, yang monster ada apa kemarin tuh, Big Rock, terus yang barusan gua minggu kemarin gua unboxing apa ya, Granite. Nah, ini sama nih model kitnya, cuman kayaknya ini wheelbase-nya lebih panjang dari monster ya, short course tuh lebih panjang. Oke. Dan semuanya sama mulai dari bagian depan. Nah, ini ada bumper. Ini ada shocknya. Shocknya juga sama yang monster. Lalu apa lagi ya? Oh, bagian tengah panny diff-nya, terus upper arm-nya, roller arm, terus ada shaft-nya. Ini semua terbuat dari plastik dan sama modelnya ya. Oke. Lalu nah ini bagian tengah. Ini ada ESC-nya BLX 100. Ini ada servonya SPM S6051 ya. Nah, ini udah metal gear servonya nih. Jadi aman untuk kalian basing atau main di track nih, balapan di track. Lalu di sini ada motornya pakai 3660 3200 kV, terus udah dilengkapin sama heatsinknya. Jadi untuk pendingin motornya, supaya aman ya, nggak terlalu panas motornya, dan dilengkapin sama fan nih heatsinknya. Lalu bagian belakang, nah ini differential gear diff belakang, ini cukup gede, jadi gua rasa kuat untuk main basing atau balap ya. Oke. Nah, ini bagian belakangnya selain ada bumper juga ada wheelie bar, dikasih nih wheelie barnya. Jadi supaya mencegah biar nggak ngangkat ya mobilnya, makanya dikasih ban wheelie bar nih. Ini dia bentuknya nih ya, keren banget dan kuat nih untuk kalian main basing atau main di track untuk balapan ya. Oke. Nah, ini bagian sasisnya nih. Ini sasisnya biarpun plastik tapi udah hard denner plastik ya,
jadi aman untuk kebentur kayak batu atau apa ya, tanah, ini cukup aman. Lalu bannya, nah ini bannya short course, ban short course udah sama pelek dan udah di lem. Dia menggunakan ban apa nih, Fortress, debut dari debut sih. Oh ya, nah ini menggunakan ban Fortress dari ban debut buatan Arma ya. Oke, keren. Oke banget nih untuk main short course ya. Oke, RC people, jadi ini dia RC dari Arma yang tipenya Senton 4x4 1/10 3S BLX. Oke, nah ini modelnya model short course, beda dari yang sebelumnya gua unboxing. Dia ada tipenya monster truck ya. Untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia Bukalapak Helihan Toys, linknya ada di deskripsi ya. Dan juga kalian bisa cek RC ini di Instagram kita, ada @helihantoys. Kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini. Atau juga di bawah sini ada nomor WhatsApp, kalian bisa WhatsApp kita untuk tanya-tanya RC ini, atau mau langsung order via WhatsApp silakan. Oke, RC people, sekian unboxing gua untuk RC Arma Senton 4x4 1/10 3S BLX ini. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.